Terus kalau jelek kenapa? Udara sendiri, di gigi. Nanti kita info sini. Yang apa, yang mobil ya? Iya, iya. Iya, ya, boleh bang. Kita lagi siapin kan baru di sana. Siap, siap. Cakup tuh bang mobil bang. Model Novi Amelia kembali berurusan dengan polisi. Pasalnya Novi yang baru pulang dari salah satu tempat hiburan malam pada Senin dini hari itu meminta diantar oleh seorang sopir taksi tanpa alamat yang jelas dan sempat berputar-putar selama 4 jam. Novi pun sempat menolak turun dari taksi yang ditumpanginya. Tindakan aneh ini memaksa sopir taksi membawa Novi ke Polsek Menteng dan selanjutnya digiring ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah sampai di kantor polisi, Novi sempat mengamuk sampai menggigit lengannya sendiri. Bukan itu saja, Novi pun juga sempat berteriak dan berusaha untuk membuka bajunya. Aksi Novi cukup mengagetkan, pasalnya Novi baru saja keluar dari pusat rehabilitasi. Nggak muter-muter, berhenti aja di situ. Suruh turun nggak mau. Sampai di Polsek Menteng, dia melapor ke polisi, ada orang ngamuk-ngamuk, dan itu kita amankan. Yang mana saudara NV ini berusaha untuk buka baju segala macam, akhirnya ditutupin dan di bekap atau diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Ngamuk-ngamuk sambil buka-buka baju. Itu aja dalam taksi, terus kita amankan dan bawa ke Polres Jakarta Pusat. Tapi sampai di sini pun kita tunggu sampai jam 3 tadi, tidak bisa kita integrasi juga, malah tambah parah karena menggigit tangannya, melukai diri sendiri. Ironis memang jika sekembalinya dari panti rehabilitasi, Novi kembali berulah dan masuk ke dalam jurang yang sama. Pihak kepolisian pun tak segan-segan akan memproses Novi jika dirinya terbukti bersentuhan dengan barang haram tersebut. Ya harus begitu memang, kita kan ini orang korban pemakai obat. Apa obatnya, apa itu yang kita harus tahu. Apa kejiwaannya bagaimana, kita harus tahu. Tidak kita bisa memperlakukan orang kalau orang itu tidak sehat. Kan makanya dalam suatu pendidikan kita periksa dulu apakah sehat lahir dan batin. Ini dari lahir aja tidak bisa kita minta pertanggungjawaban apa yang diperbuat sama dia. Kalau ketahuan dia menggunakan apa, nanti kita proses sesuai pelanggaran yang dilakukan.